sebetulnya ini punya papa sih. Gucci ini juga langsung dari daerah Lebanon. Ini harganya sekitar 1 juta dolar. Wow. Nih, home theater. Kalau bioskop 21 lagi tutup, kita di sini nggak tutup. Dari sini lo bisa merenung melihat patung GWK. Langsung tiap hari 24 jam di sini selera. Wow. Iya bener. Ah tuh lihat. It's a nice view. Tuh laut. Tuh laut. Oh ini kali liftnya, liftnya ini nih Cien. Oh itu baju kak. Pas, dia ngecok pas. Mas, ntar hilang mas. Mungkin mati kali ya. Pak. Pak. Bapak lu iya. Gimana? Seneng gak 5 hari di villa ini? Kaca Bonita? Seneng banget kan, tapi maksudnya kita langsung pulang. Maksudnya kita mau ke Ubud sekarang? Ya kita gak di sini lagi. Seneng di sini ya? Seneng, kepewek tau di sini. Ya ini Kaca Bonita Villa Jimbaran emang enak banget. Dan Cinta penasaran kan sebetulnya villa punya siapa? Iya, siapa sih? Sebetulnya ini punya papa sih. Wow! Jadi papa sengaja gak ngomong sama kamu kalau villa ini, Kaca Bonita ini, itu buat kalian nanti kalau udah pada gede. Serius? Tapi bohong. Ya, serius. Emang Ella, no. Serius, Pak? Iya, ini buat kalian. Yuk, kita pengen lihat villa yang untuk Cinta Manino nanti besar kayak apa gitu. Lihat dalam ini super mewah, ada 5 kamar. Yuk. Apa? Kalian pasti ngiler nih. Nanti kalau kalian misalnya guys-guys ada yang mau ke Bali, bolehlah sebulan sekali gue pinjemin villa ini. Oh. Oke, okay. Teman-teman artis juga boleh jadi pada nginep di villa gue sini, ayo. Ayo masuk, ayo gak usah minder. Aduh mas, gue gak enak nih, gue baru tahu soalnya. Ini bisa dua arah nih, satu dari sini, Cinta dari sana. Loh, gue bingung nih mas jadinya. Guys, itu ada khusus pintu rahasia itu yang buat di sebelah sana tuh buat ke kamar gue pribadi. Di sebelah sana ya. Ini lukisannya yang bener-bener sangat langka sekali, guys. Ini Gucci ini juga Cinta sini dong, Lino. Ini Gucci ini juga langsung dari daerah Lebanon. Wow. Penemuan apa namanya? Zaman purbakala ini ditemukan sama penggali penggali relief. Ya, itu relief. Ya betul. Pintar juga tuh dari Lebanon nih. Wow. Ini harganya sekitar 1 juta dolar. Wow. Oh, bukan 5M ya? Sendal jepit ini, nah orang biasa ngelihat sendal jepit Swallow itu kan warnanya putih, itunya merah atau biru. Nah ini sendal jepit Swallow ini benar-benar khusus didedikasikan untuk kita, ya kan? Ini adalah collab antara Swallow dengan selebgram. Hanya Grey Ladin. Huh? Nah, ini hanya Grey Ladin. Ini yang mana Grey Ladin? Nah, ini ada ruang utamanya, kita masuk. Oke, ini kaca bisa dibuka. Gimana aja bisa dibuka? Iya, caranya gampang. Tinggal buka aja kuncinya. Pakai nanti gimana lagi caranya, Cinta? Oh. Oh, langsung angin Australia ke dari sini. Iya kan? Australia. Australia itu mesti panggil Australia, lu norak banget sih. Masa tim YouTube yang punya nggak ngerti angin Australia? Australia wine. Hah? Win, what? Win kan angin yang angin zaman sekarang. Kalau wine-nya udah angin lewat, past tense-nya udah angin wine jadi. Ini tuh langsung ke pintu tadi. Minder. Masih tim YouTube uyak-uyak aja masih minder. Ini kan kamar mandi ya. Kamar mandi juga ini benar-benar kamar mandi yang menyatu dengan alam. Hah? Kenapa? Ini ada kolam renang kecil juga nih, kolam renang kecil. Wah, ini betap. Oh, ini betap. Betap beda aja ya, tuh. Lihat, kalau anak-anak gue, betap. Lihat sini, masih masuk minder. Kalau beta mana ada itu lubang-lubangnya tuh. Nah, ini kalau buat kita duduk nih, ngelamun nih, kalau buat lagu nih. Ini ada tuh ada kursinya. Ini ya kan? Mixer, Pak. Hah? Ini mixer. Kursi, Cin. Mixer.
kursi. Jangan jauh-jauh. Oh, baru tahu berarti ini. Oh, berarti ini kursi yang bisa menangkap WC. Sangat canggihnya kursi tapi bisa menangkap WC. Nah, guys, ini juga ada langsung ruangan juga. Ini langsung kita ke ruang karaoke, guys. Ini. Kita buka ya. Lemari, Mas. Hah? Lemari. Oh, ruang karaoke. Nah, ruang karaoke. Ini kali ini. Nah, ini liftnya. Oh. Liftnya cuma ini karena kita menyatu dengan alam, jadi manual, jadi bukanya. Dari mana, Bang? Ini lift rasanya. Enggak ada. Ini nih, berangkas terus. Oh, ini kali liftnya. Liftnya ini nih, Cien. Oh, itu. Mas, hilang, Mas. Mungkin aku kali, Om. A few minutes later. Pak, lu iya. Kok bisa hilang? Satunya, Pak, di mana, Pak? Ketuk. Kok jadi sebelah sini? Tuh kan Papa bilang lift. Lift gitu sih, Mas. Tadi gue masuk di sini, keluar di sini. Canggihnya guys, Casa Bonita Villa, guys. Di lagi lain enggak ketemu, guys. Hai guys, ini ada lift, Pak. Apa? Lift. Itu liftnya tadi. Oh, nanti pas ditutup bentar bisa nyampe. Cuman kita kan Bapak kan duta ayo olahraga. Kayaknya jadi harus olahraga gitu nih. Ini, nah ini lukisan ini yang gambar Picasso nih, Jin. Picasso ini. Picasso yang ini siapa tuh? Charles Darwin ya? Bapak, ini kayaknya bukan deh. Bukan lukisan, bukan sih. Ini kayak postcard gitu deh. Postcard? Anak-anak sekarang tuh gak terlalu ngerti ya yang namanya lukis-lukis. Ini ruangan buat tim kreatif kita sama kameramen kita nih. Vanden tuh sendirian tuh di sini ruangannya tuh. Ini mandi. Tuh, ini kalau misalnya tim YouTube kita kesini, di sini. Oh, buat gue nih, Master, Mas. Buat lu nanti, Den. Lo kalau udah 120 tahun kerja sama gue, ini buat lo khusus ruangan ini. Lo boleh bawa keluarga lo, cucu-cucu lo satu kamar. Misalnya keluarga besar lo ada 16 orang, satu kamar ini masukin. Udah muat ya, Mas. Muat. Nih, home theater. Kalau bioskop 21 lagi tutup, kita di sini nggak tutup. Lihat tuh. Tuh, ya. Lihat tuh. Tuh, ada CD-nya semua. Dan sini ada kahun nih, kahun. Buat main kahun ini kan. Hah? Kahun kan? Oh, subwoofer ya? Oh, ini cuma bisa pakai kahun juga, bisa pakai kahun. Ya kan? Nih kursinya. Nih kita pesan langsung dari Itali. Wow. Itali. Di toko mana Italinya? Jalan Mawar. Di Itali kan ada Jalan Mawar, depannya ada minimarket tuh. Nah, situ di pojokannya. Oh. Dekat warteg Bahari. Di Italia juga ada. Keren tes ya. Anak artis gak ngerti, gak pernah ke Itali, ketahuan. Ini kamar Cinta Nino nih. Nah ini lihat ini anak-anak nih. Tuh. Viewnya, what the view tuh. Keren kan? Ya, kita kesini nih, guys. Yang keren dari sini bisa melihat patung GWK langsung. Wih. Keren bro. Dari sini lo bisa merenung melihat patung GWK. Langsung tiap hari 24 jam di sini lihat. Wow. Iya bener. Lihat nih dari sini balkon di sini kita bisa lihat second buildingnya. Nah ini ada dua kamar lagi, ada dua kamar sama ada ruang biliar dan di atasnya ada mundek. Mundek tuh di atas tuh yang kemarin buat video klip Nino dan juga tuh bisa buat private dinner, mau dinner sambil ngeliat pemandangan di bawah. Yuk kita ke ruangan sebelah yuk. Kita di dapur aja. Kita bisa sambil masak. Semua di sini bisa sambil nonton TV. Itu TV-nya. Ini TV-nya. Dan ini TV juga. Cuman bisa-bisa ini mau nonton atas, nonton Trans 7. Oh. Ya, di bawah mau nonton Netflix. Itu bisa. Nah, TV bisa. Bisa dibuka. Oh ya. Bisa dibuka. Oh. Ini bisa dibuka berarti ini microwave. Bukan microwave, ini emang TV yang bisa menangkap microwave. Hah?
merangkap. Merangkap. Apa? Oven. Kamu tahu nggak kenapa asal muasalnya dikasih nama oven? Coba. Kamu buka. Bahasa Inggrisnya buka apa? Open. Open namanya open. Open yang buka, bisa dibuka. Jadi kalau misalnya yang open yang nggak bisa dibuka namanya bukan open, namanya close. Nah ini untuk talenan nih, talenan yang untuk kita motong bawang. Tapi dari kaca gini nih. Pak, ya? Ini mah buat, ini mah kompor. Apa? Oh iya, ini talenan yang otomatis berarti. Ini iya. Ini buat apa itu? Apa? Ini atas buat apa? Lampu. Nah nih, ini belimbing khusus nih dari Bali nih. Ajen, belimbing kamu tau gak mengandung vitamin apa? Apa? B, betul. Jentur. B itu bukan apa? B. Belim, awas muasanya belimbing, B. Kumbu. Kan biasa terbimbing. Tapi kok? Jeruk kan J kan awalnya, tapi kenapa dia itu ada vitamin C, itu tuh vitamin C. Jeruk tuh asal-muasalnya bukan jeruk juga, jeruk tuh depannya bukan jeruk. Apa? Sejeruk, sejeruk. Cuma dibacanya jeruk, bahasa Latinnya. Nah belimbing tau gak asal-muasalnya, jangan tertawa lo. Tau gak asal-muasal belimbing apa? Tadi apa, dia kalau jeruk jadi sejeruk. Sejeruk. Sejeruk, cuman bahasa Latin dibaca, C-nya gak dibaca. Sama kayak jaja, kalau H. Orang apa orang Latin Julio, Julio J dibacanya apa? Julio. Julio. Kalau jajak haa. Haha. Haha miharha. Emang begitu kalau bahasa orang Latin begitu. Nih, belimbing atau muasal tau enggak? Ada orang Sunda yang namanya Ibing. Ibing. Ya, dia orang Sunda namanya Ibing. Cuman dia suka gaul aja sama teman-temannya yang suka pada kerja di salon si Ibing ini. Kan kalau orang salon kan misalnya suka bahasa gaulnya dong. M ya M artinya kan M tuh M. M ya. Bisa nanti dia tuh pergi ke kebun, lihat ada buah-buahan warna kuning. Dia mau ngambil, ada orang yang punya kebunnya bilang, "Eh, jangan ambil." "Enggak kok. Gua mau beli." Mau beli. Bener beli. Beli M Bing. Ke Ibing itu kan jadi belimbing. Lihat nih, ini kolam berenang ini aja ya, waktu ngebikinnya itu yang bagian atasnya 1,2 miliar, yang paling bawah 1,4 miliar M. Hah, ini maksudnya tinggi berapa sih ini si kolam berenang ini? Ini 1,2 miliar harganya. Bukan harganya. Apanya? Kedalaman ini, kolam berenangnya. Ya sekarang kok papa tanya, lahir duluan papa apa kamu? Papa. Ya udah papa lebih tahu, jangan sok tahu jadi anak kecil, Cin. Ini ada kamar utama nih. Ini kamar utama nih buat Nia nih, Nia. Kalau lo udah kerja selama 90 tahun sama gua, ini ada kamarnya buat lo. Kamarnya. Oh, udah ganti tadinya Bu. Tadinya kamar ini di gudang. Ini udah soalnya apa gua udah setahun lebih nih, Jin. Oh. Nah, kalau di Bali, kita harus hidup sehat. Jadi kita ini Brompton nih, Brompton yang terbaru nih, sepeda Brompton. Hah? Ini sepeda Brompton, Jin. Brompton. Ada ini rodanya kayak gini loh. Iya, itu Brompton ada rodanya, bisa juga kamu nggak ngerti. Ini nggak ada rodanya. Ini jet ski nih, jet ski. Terus kenapa juga punya jet ski? Ini jet ski. Ini treadmill apa yang jalan sini? Nih, treadmill masih. Cepat. Nih, ini yuk. Jet ski itu sih. TV juga. Itu microwave. Ya, ini baru namanya TV. Nih, itu. Nah ini ada buat tuh maintenance meja nih guys. Ini biru ya pak? Ya biasanya itu cuma dipasangin net. Pak ini biru ya? Ini bola pingpongnya. Bukan pak, ini biru ya. Ini biru ya. Bentar. Nah Nih itu biru ya. Oh berarti bisa dipakai biliar juga guys. Ya tuh guys. Nah ini ada kamar lagi nih. Ini buat
tim YouTube kita juga. Di sini kita manjakan ada kamar sampai 5 kamar, guys. Dan itu pemandangan sana bisa langsung ke open air juga. Nah, tuh lihat. It's a nice view. Wow. Tuh laut. Nih guys, bundeknya guys. Ini ada deck di atas buat lihat sinar bulan kalau malam, terus lampu-lampu kota. Ini tuh ada GWK-nya tuh. Wow. Ini buat ya, bisa buat makan malam sama keluarga, private di private dinner, terus bisa barbekyuan di sini. Lihat view-nya. Luar biasa. Wow. Oke, jadi ini Villa Casa Bonita ini nanti buat kalian 3 tahun lagi kalau kalian udah dewasa, kalian boleh hak milik Cinta Nino deh. Papa. Ya, papa. Balik nama buat kalian. Jadi ini keluarga kita ya. Ah, gimana, Mbak? Mohon maaf, ini mau check-in sudah datang, Pak Uya. Jam berapa kira-kira mau check-in ya? Ini udah waktunya sih. Oh, check out dulu. Iya. Apa? Bukan, Kak. Rencana nanti papa punya cita-cita pengen beli kayak begini juga karena enak nih. Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya, jadi saya langsung cek, Mbak. Ya. Ya. Beda di dong. Ini kan papa punya cita-cita, maksudnya nanti karena kan papa nginep di Casa Bonita Villa Jimbaran ini kan menyenangkan. Jadi papa juga punya cita-cita pengen punya kayak begini gitu nantinya. Kayak ini kan baru kan meraih-raihlah cita-citamu setinggi langit gitu. Tapi emang enak bener guys ini. Emang ini bukan saya nyewa di sini, tapi Casa Bonita Villa memang top banget. Apalagi Casa Bonita Villa ini dimanage sama Premier Hospitality Asia. Keren banget. Ya udah, kalau mau nginep ke Bali ke sini, ke Casa Bonita Villa. Ya.